Black Mamba atau Mamba Hitam termasuk spesies ular paling menakutkan di dunia. Racun bisa ular ini menjadi salah satu yang mengerikan di dunia. Dengan tubuhnya yang panjang dan ramping, Black Mamba terkenal sangat agresif ketika menyerang musuh. Ular dengan nama ilmiah Dendroaspis polylepis ini adalah ular dengan bentuk silindris yang panjang dan ramping dengan kepala berbentuk seperti peti mati dengan alis yang menonjol dan mata berukuran panjang. Panjang normal ular Black Mamba sendiri sekitar 2-5 meter. Bisa dibilang Black Mamba adalah ular terpanjang kedua setelah King Cobra. Masih dari laman yang sama, ular mamba hitam mempunyai berat rata-rata 1,6 kg dengan ekor panjang dan tipis yakni sekitar 17-25% dari total panjang tubuhnya. Ular ini termasuk dalam ular Proteroglyphus atau taring tajam di rahang atas bagian depan. Mitos kengerian ular mamba hitam membuat hewan ini benar-benar ditakuti oleh masyarakat benua Afrika hingga dijuluki sebagai ular paling mematikan di dunia. Berikut fakta tentang Black Mamba. 1. Sisik kulit Black Mamba tidaklah hitam. Sisik Black Mamba sebenarnya tidak hitam. Dari Fact Legend, warna sisik ular mamba adalah abu-abu, coklat, dan hijau zaitun dengan warna perut yang lebih terang. Mereka memperoleh nama Black Mamba karena bagian dalam mulutnya berwarna biru kehitaman dan terlihat amat menakutkan terlebih saat mulutnya terbuka untuk memperlihatkan amarahnya. 2. Bisa racunnya menyebar dengan cepat dalam dosis tinggi. Racun Black Mamba terbilang menakutkan. Gigitan ular bisa menghasilkan sekitar 100 sampai 120 mg dengan dosis tertinggi yang pernah dicatat adalah 400 mg. Menurut laporan yang tercatat, sebelum adanya antivenom, tingkat kematian dari gigitan ular ini hampir 100%. Gigitan mamba hitam mempunyai potensi meruntuhkan kesadaran manusia hanya dalam 45 menit bahkan kurang. Jika tidak segera mendapatkan antivenom yang tepat, kematian biasanya terjadi antara 7 sampai 15 jam saja. 3. Ular yang mencintai sinar matahari. Black Mamba bersifat diurnal yang terjaga di siang hari. Mereka suka berjemur di bawah sinar matahari dari jam 7-10 pagi dan jam 2 siang. Kebiasaan yang satu ini selalu dilakukan setiap hari di tempat berjemur yang sama. 4. Ular berbisa paling agresif di dunia. Meskipun tidak sedikit peneliti yang menganggap reputasi mamba hitam sebagai ular teragresif sangatlah berlebihan, tapi tetap saja ular ini sangat menakutkan. Pergerakan ular ini sulit ditebak dan bisa bergerak sangat cepat hingga musuh tidak bisa lepas dari jangkauannya. Bahkan mereka tidak mau mentolerir manusia yang mendekatinya dengan radius 40 meter. Seram, kan? Tapi tenang, sifat mamba hitam yang lebih memilih mundur dibandingkan menyerang, membuat mereka bersembunyi daripada menggigit ketika merasa terancam. Namun, saat benar-benar terpojok, mamba akan mengancam dengan mendesis, memperlihatkan lidahnya, dan menegangkan lehernya. Itulah beberapa fakta menarik tentang Black Mamba. Semoga bermanfaat.